Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nong Apak, Orang Apak, Orang Kebanan. Alhamdulillah. Kepri kabare lur pada siap, Bok. Nah, iki aku lagi nangaring halte busway. Halte busway Terminal Tanjung Priuk. Rencananya arep apa ge? Jalan-jalan bis ya, dina Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Kayak apa ramene? Langsung bae disimak yuk, lur. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Onong Apak, Orang Apak, Orang Kebanak. Saya ini acaranya hunting nangaring pintu keluar Terminal Tanjung Priuk angkatan pagi. Ini saya datang ke terminal dari jam 7 tadi ya. Ini di depan saya sudah ada Keramat Jati, depannya ada Lorena, depannya ada Agramas, itu tujuan ke Bogor. Ini ada warga baru tujuannya Cikampek. Nah, yang ini ada bersama Oko Subji Binong Tanjung Priuk. Nah, yang di sebelah pojok sini ada Dewi Sri, tujuannya Tegal, Selawi. Terus ada Setia Negara, Batik, tujuannya Pekalongan. Nah, yang paling ujung ada Sinar Jaya, tujuan Wonosobo. Terus ada Prima Jasa, tujuannya Tasik. Nah, paling ujung ada jurusan ke Kuningan, Meteor. Terus ada Arimbi, ada Budiman. Jakarta Jepara, take off dari Terminal Tanjung Priuk. Di depan ada Prima Jasa tujuan Rangkas Bitung, keluar dari Terminal Tanjung Priuk. Dan satu lagi di belakangnya masuk sama Tanjung Priuk, Rangkas Bitung. Terima kasih kepada Bapak dari Dinas Kebersihan. Oh bukan, dari pegawai di terminal nih, bagian kebersihan nih, yang membuat terminal menjadi bersih, rapih, ya inilah dia orangnya. Kita patut berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mereka. Ingat, untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Di ujung ada Jakarta Kaunganten, Sinar Jaya, masuk Terminal Tanjung Priuk. Jam 7.45. Nah, di sebelah sana ada Keramat Jati yang mulai maju. Tadi yang di depan Agramas sudah jalan. Nah, yang sebelah kiri ada warga baru tujuannya Karawang. Damri juga masih tersedia. Yang mau ke Cibinong masih ada di Terminal Tanjung Priuk. Thank you.
yang baru masuk di ujung ada Sudiro Tunggajaya. Jakarta Kawunganten mangkat saring terminal Tanjung Priuk. Rock.